ada tata pemerintahan Jakarta. Tandanya cukup. Dan saya berkali-kali berdiskusi dengan Pak Basuki, dan selalu dia kesankan, belum ada pelantikan ini. Saya ketemu sama beliau, kita ngobrol. Pesannya adalah segera tuntaskan, dan standar kita yang paling utama adalah tingkat kepuasan. Beliau bilang, tolong tingkat kepuasan masyarakat yang sudah di atas 70% di zaman kita, Mas, ini tolong tetap dipertahankan proses tingkat. Oleh karena itu, selama 4 bulan ini, kita harus bekerja lebih keras. Lebih keras, lebih cepat, lebih fokus untuk menyelesaikan beberapa program yang harus selesai. Contoh misalnya, segera kita akan selesaikan Jack Grosir. Kali-kali Pak Ahok sampaikan Jack Grosir harus segera diselesaikan. Kita selesaikan Jack Grosir segera di Kramat Jati. Kemudian dirancang juga dengan Jack Mart. Tujuannya adalah untuk menstabilkan harga. Yang kedua, tetap kita pertahankan bahwa semua pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah DKI itu dengan menggunakan teknologi. Sampai sekarang ini, sampai sekarang kita akan datang ke rumah masing-masing dengan ACIP PTSP, dan semua layanan itu harus cashless. Berkali-kali Pak Ahok sampaikan bahwa yang di Jakarta harus semuanya cashless. Yang ketiga, yang prioritas lagi adalah selesaikan APBDP 2017, karena ini menjadi mandat kami, tanggung jawab kami. Sambil meletakkan dasar 2018 untuk RAPBD yang nanti akan dilaksanakan oleh pemerintah berikutnya, ya. Tetapi sistemnya itu kita lakukan tetap dengan sistem electronic budgeting, ya. Semuanya pakai electronic budgeting, entah itu e-planning, e-budgeting, ya. Sampai dengan e-busrenbang, sampai dengan e-komponen, dan sekali lagi, kita kemasukan seluruh kebutuhan Jakarta ke dalam e-katalog. Sehingga tidak ada lagi, kita berharap itu tidak ada lagi proses korupsi di situ. Semuanya transparan, terbuka. Ini yang jadi skala prioritas. Kami fokus, ini akan fokus selesaikan APBDP 2017, sekaligus untuk menghantarkan APBD 2018. Pak, ada nggak Pak hal yang terlalu mungkin yang tidak bisa diselesaikan sampai Oktober nanti, Pak? Ada beberapa program yang memang dirancang untuk selesai 2019-2022. Ya, misalnya LRT. LRT itu akan selesai 2018. Jadi kita berharap sebelum Asian Games, LRT, koridor Kelapa Gading, Rawamangun itu selesai. Ya. Kemudian MRT. MRT itu selesai total 2019, tapi 2018 tahun depan sudah bersih. Ya. Kemudian tetap normalisasi sungai, tanggul NCICD, ya, tanggul laut itu belum selesai. Ya. Ini hal-hal yang ada beberapa program yang memang harus diselesaikan secara berlanjut. Nah, kita harusnya menjaga membangun keberlanjutan ini, termasuk juga penataan kawasan rusun, ya, penataan kawasan. Itu pembangunan rusun, itu masih akan berlanjut. Tahun ini sebetulnya target kita akan bangun sampai dengan 10.000 unit rusun. Ya. Bagaimanapun juga, prinsip kami dalam bekerja adalah di dalam menata perumahan, pemukiman, itu di Jakarta harus dilakukan secara vertikal, tidak bisa horizontal. Tidak mungkin kami membangun rumah tapak, artinya pemerintah loh ya, membangun rumah tapak. Tetap kita akan bangun rumah susun untuk menormalisasi atau memindahkan kawasan-kawasan yang kumuh dan tidak sesuai dengan fungsi hunianya. Pak, kalau saya bisa lebih yang mengerti apa ya, seperti anggaran dan pengganti nanti dari kapasitas untuk proyek-proyek yang tidak akan selesai di tahun ini? Ini tentunya akan dimasukkan dalam APBD 2018, ya. Kemudian masuk dalam RPJMD, ya. Makanya RPJMD sekarang sudah mau selesai, kemudian ada di rencana kegiatan pemerintah daerah RKPD sebelum KUAPBAS. Nah, landasan seperti inilah yang harusnya dijaga momentum. Ya, kita berharap ke depan, ya, momentum ini akan semakin meningkat dan tingkat kepuasan warga itu akan semakin meningkat. Ya,
memang saat ini kami akui karena banyak sekali program-program strategis yang kita kebut, ya Jakarta masih mengalami kemacetan. Ya, mau tidak mau kita harus kebut sekarang daripada nanti macetnya 2-3 tahun yang akan datang. Kita akan bangun sekarang banyak flyover, kita bangun underpass, ya kita selesaikan LRT dan MRT. Ya. Insya Allah 2 tahun ke depan kemacetan Jakarta semakin berkurang, apalagi sebentar lagi kita segera lelang IRP, jalan berbayar. Ya, jadi saya dalam kesempatan ini mohon doa restu ya, untuk menuntaskan program-program yang sudah diceritakan oleh Pak Jokowi dan Pak Basuki sampai dengan bulan Oktober. Sekaligus mohon maaf apabila Jakarta saat ini masih ada beberapa titik kemacetan karena memang kita lagi giat untuk gencar untuk membangun infrastruktur. Pak Jarod, sejauh mana komunikasi Bapak dengan gubernur terpilih? Gubernur terpilih kan katanya bentuk tim sinkronisasi. Ya. Mereka sudah melakukan diskusi-diskusi. Tetapi kalau itu dilakukan ya, untuk memberikan masukan, sebaiknya dilakukan di lembaga-lembaga yang resmi, di pemerintahan, setelah pemerintahan. Misalnya melalui DPRD. Yang dibahas melalui DPRD. Bagaimanapun mereka cuma memberikan masukan. Artinya apa? Artinya kita berharap bahwa apa yang sudah dikerjakan ini, ya, ini kayak kita akan kebut, ya, betul-betul kalau memang baik itu tolong dilanjutkan. Kalau dianggap nggak baik, ya nggak apa-apa, terserah. Ya. Tapi yang jelas kami sudah mempunyai standar dalam kerja ini. Ya. Oke, ya. Selamat Pak Jarod. Ada wartawan kan beda Pak wartawannya. Atau mundur kali ya? Mundur Pak. Jinjar Pak Jinjar. Senyum mundur. Pak gimana rasanya Pak? Aduh. Laptop dalam Pak. Ada beberapa program strategis yang tidak bisa selesai tahun 2017. Ya, tapi kita harapkan 2018 2019 itu bisa semuanya. Yang mau selesai tahun ini apa aja sih Pak? Tahun ini selesai satu ya. Pengelola Air Petra ya dengan membentuk pasukan pink itu selesai. Kemudian kajian akademis untuk Air Petra sebagai satu landasan ya untuk pengelolaan RPA ke depan dalam bentuk Raperda itu kita selesaikan. Yang kedua, proses-proses registrasi ya, terutama yang terkait dengan proses anggaran kita selesaikan. Mulai dari APBDP gitu sampai LAPBD tahun 2018. Diselesaikan sudah, waktunya sudah, prosesnya sudah tinggal selangkah lagi. Kemudian untuk proyek-proyek fisik ya, beberapa program strategis cek grosir yang di Pasar Kramajati itu harus selesai. Kemarin untuk penyimpangan bahan pokok sudah selesai ya. Ini harus selesai untuk cek grosirnya. Sehingga kita punya satu mekanisme atau infrastruktur di dalam rangka menstabilkan harga, ya. Kemudian yang harus selesai juga beberapa pembangunan rusunawa terus selesai. Kemudian revitalisasi Taman Ismail Marzuki itu kita kebun selesai. Kemudian kami juga masih punya hutang untuk pembangunan Masjid Al Mubarokah yang dulu di Kalijodo, ya. Kami sudah janji kepada pengelolanya untuk kita pindah di Taman Kodok. Insya Allah selesai pada bulan Oktober. Ini ada lagi tambahan mantan bekas penggusuran di kolong tol Setiatmo, Pluit, Kalijodo. Itu mau tidak mau harus kita selesaikan dalam waktu 4 bulan ini sebagai tempat taman untuk taman dan parkir.
Ini pasti banyak yang harus kita selesaikan. Soal apa? Soal pembangunan rusun sendiri kan targetnya harusnya tahun ini gitu Pak Apok sempat bilang mau ada sejumlah rusun ya, lagi mau dibangun. Ya. Kira-kira kejar nggak Pak? Kekejar, tapi sampai bulan Desember ya. Ya. Karena targetnya itu kan sampai tahun anggaran 2017 itu kan sampai dengan bulan Desember. Makanya APBDP ini ya untuk menjamin itu sampai bulan Desember pembangunan rusun selesai. Ini yang masih belum bisa kita tuntaskan terus terang saja LRT. LRT itu 2018 tentunya sudah selesai. Sekarang progresnya sudah 25%. Kemudian venue untuk Asian Games itu selesai 2018. Tapi hasil yang disampaikan ke saya progresnya melebihi target. Baik itu velodrome maupun equestrian ya. Ya. Ini yang tidak bisa selesai 2017. Ya. Kami akan tuntaskan betul. Termasuk tetap menjaga layanan. Makanya kemarin kita luncurkan petugas AJIP ya, pasukan putih ya. Dalam rangka untuk memastikan dan tetap kita bersikukuh sistem layanan dan sistem transaksi di Jakarta itu menggunakan non tunai atau cashless. Karena ini salah satu upaya kita untuk bisa meminimalisir korupsi dan pungli. Pak, BWCC kan targetnya tahun ini juga. Terus kira-kira BWCC makanya sampai dengan bulan Desember tentunya. Tapi yang sudah kekejar itu nanti yang di Bukit Duri. Hari ini pembongkaran ya, Pak? Iya, kan sudah kasih SP1, SP2, dan yang penghuninya kan sudah dapat rusun. Sudah kita undi. Dan sudah senang. Kita undi, dapat rusun semua ya, di Cakung Barat. Ya. Mereka oke ya. Insya Allah untuk BWCC ini. Karena bagaimanapun, itu kan nggak bisa berhenti. Itu proyek nasional pusat ya. Pak, tadi ada bisa dari Pak Jokowi nggak, Pak? Iya, Pak. Pas sana ya. Kurang berapa bulan harus kerja lebih cepat itu dia. Selamat Pak Luhut, jadi kerja harus lebih cepat ya. Saya sampaikan juga ya, terima kasih ya. Terima kasih dan saya mohon doa restu dan dukungan dari pemerintah pusat. Karena Jakarta itu sudah bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari pemerintah pusat ya. Harus ada sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat. Karena kan kita sendiri. Lebih berat enggak Pak? Kalau kerja kalau sendiri, lebih kalau kerja sendiri sama berdua ya pasti lebih berat sendiri dong, ya enggak? Nah, tapi bagaimanapun juga ini tanggung jawab. Nah, alhamdulillah kita punya birokrasi yang cukup solid, cukup kompak. Makanya saya bilang sama teman-teman birokrasi, ini kerja kita harus maksimal loh. Ya. Sehingga sampai dengan bulan Oktober kita bisa memberikan yang terbaik untuk warga Jakarta sebagai dalam tanda kutip ya legacy ya. Legacy sebagai satu apapun yang nikmatkan warga Jakarta. Karena hasil dari berbagai macam survei, penelitian, tingkat kepuasan warga Jakarta pada pemerintahan ini, ya Jokowi Basuki maupun Basuki Jarot itu cukup tinggi, di atas 70%. Ya. Baik itu kepuasan di bidang pendidikan, pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ya, ekonomi, itu semuanya totalnya di atas 70% kalau dibandingkan. Karena ini standar kami. Selalu saya sampaikan bilang bahwa standar kerja kami ini cukup tinggi. Sehingga masyarakat DKI punya patokan. Berapa standarnya? Punya patokan. Ya. Dengan ada patokan seperti ini, maka diharapkan ke depan harus lebih meningkat, lebih baik. Ya. Patokan kita cukup tinggi. Makanya kita berharap ke depannya harus lebih baik, lebih tinggi. Ya. Pak, 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 P